saja. Sini Mimar Sinan. Mimar Sinan ini ya expert in bagian architecture. So one of your punya masterpiece yang dapat bertahan dari dulu sampai masa ni ialah The Blue Mosque di Turki, Masjid Biru. So kalau kamu ada duit, bolehlah lawat sana. So insyaallah the second person is Hayreddin Barbarossa. So apa yang Hayreddin Barbarossa ni, siapakah dia? Ya ni ialah anulah seorang panglima tentera laut lah. So panglima tentera laut pada zaman Osmania. And then nak tahu if kamu realize or tidak, sini Hayreddin Barbarossa. Kalau kamu pernah melihat cerita Pirates of Caribbean, kamu akan kenal watak Barbossa. And then kalau sini Hayreddin Barbarossa ni, ya panglima tentera laut Islam. Tapi dalam watak Pirates Caribbean, Barbossa tu ialah lanun pirate, anulah lanun pirate laut. So nampaklah macam mana history tani, tokoh Islam tani tu diputar belitkan sedikit lah. And then insyaAllah last kali is Sultan Sulaiman. Kalau Sultan Sulaiman ni, kalau to put it briefly, ia ni adalah penyambung legasi Sultan Muhammad Al-Fatih. Time ia memerintah, ia puncak tertinggi zaman Osmania, the highest peak point lah sebelum start kejatuhan. And then apabila ia mangkat, di sanalah start kejatuhan orang-orang zaman Osmania. So di sini Tani akan highlight bagaimana kejatuhan zaman Osmania Empire tu lah. So ingati hari bulan ini 3 March 1924. Siapa dalangnya? Mustafa Kemal Ataturk. Ia ni pada zaman mudanya, ia ni adalah ia belajar di France time itu. Apabila ia belajar di luar negeri itu, ia terbawa idea-idea orang barat, ideologi-ideologi orang barat. Baginya ia terpakailah time itu. Baginya ideologi orang barat ini layak untuk zaman Utsmaniyah time itu, yang the last Utsman adalah khalifah itu. So apabila di sana, ia cuba anulah, apabila ia ada ideologi ni, ia balik ke negaranya dan dikumpulnya lah orang-orang yang sama pemikiran macam ke dia. Saat itulah dorang start penggulingan kuasa, dorang buat revolusi, dorang menentang sistem khalifah ni. Then in the end, dorang berjaya lah menghapuskan sistem khalifah ni on 3 March 1924, yang mana khalifah masa tu ialah Sultan Abdul Hamid II. So apabila Mustafa Kemal Ataturk ini berkuasa, ia mengusir dan memecat Sultan Abdul Hamid II ni daripada Turki. So apa yang ia buat is tema tu, contohnya pembaharuan-pembaharuan yang kurang enak lah tema tu. The first thing is contohnya azan ditukarkan kepada bahasa Turki daripada bahasa Arab. Kedua is Al-Quran yang mana originalnya ialah bahasa Arab ditukar kepada bahasa Turki. And then another thing is contohnya perempuan-perempuan bibi ni tani ni yang sebenarnya yang kalau ikut syariat Islam ialah memakai tudung, tapi anda Mustafa Kemal Ataturk ane ia ban perempuan daripada memakai tudung. Boleh pakai tudung tapi dengan syarat mesti pakai mini skirt. Insyaallah di sini ada adalah pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Ataturk. So kalau to put it simply, apa yang Mustafa Kemal Ataturk buat is ia mau memisahkan kehidupan harian tani daripada Islam. Islam ini tidak boleh masuk dalam kehidupan harian kita ni lah. That is true motive lah. Tema tu kalau boleh tak, Islam ini nadalah dalam zaman Turki tu. Ia mau sekularisekan anulah Turki tu. Kalau boleh zaman agung Turki yang apa ni, banyak punca yang banyak datangnya daripada Islam atau dihapuskan. Contohnya yang apa ni, kegemilangan Sultan Muhammad Al-Fatih atau kalau boleh dah di delete tu daripada orang Turki pada masa tu. So eventually ia berjayalah for the masa ia memerintah tu. So walaupun ia berjaya and kena anggap apa ni, one of the greatest leader of all time oleh orang barat, tapi di mata Allah ia ni adalah orang yang zalim. So pada akhir hayatnya itulah Allah menimpakan segala macam siksa arah Mustafa Kemal Ataturk. One of it is badannya sentiasa panas. So
imagine lah badan kalau Tani Damam sudah pun yang orang kepisan, apatah lagi Mustafa Kamal Atatürk yang ditimpakan oleh Allah azab ketika ia hidup atau sentiasa panas. Sampaikan ada one time atau ia order bomba-bombanya ni untuk menyiram rumahnya 24 hours ataupun masih kepanasan. Kerip panasnya tu berlanjutan, sampaikan ada satu masa tu orang di rumahnya ni indah tahan ano Mustafa Kamal ni berteriak-teriak tengah malam. So apa yang orang di rumahnya ni buat is dorong pindahkan Mustafa Kamal Atatürk ni ke tengah-tengah lautan. Kononnya supaya sajak lah tu. Tapi eventually masih je kuasa Allah tu lebih maha hebat. Siksa Allah tu masih stay lah arah Mustafa Kamal Atatürk. Badannya masih panas sampailah dia mati. Tapi walaupun dia mati, siksa Allah tu indah stop dengan sana lah. Apabila dia mati ni habis apa jenazahnya tu akan diuruskan. Nada orang mau akan sembahyangkan ke dia. Sampaikan ada okay, orang terdekat Mustafa Kamal ni sanggup merayu arah ulama-ulama pada masa tu untuk sembahyangkan mana jenazah Mustafa Kamal. Tapi sayang ulama-ulama ni merejectnya. Nama pasal ia zalim. So in the end walaupun mau nama paksa lah disembahyangkan juga. Tapi orang-orang terdekat sajalah. Tapi atau the first siksa ni orang aib lah kira ada orang semayang mau semayangkan untuk dia. And then the second is apabila ia kan kena tanamkan atau bumi ni mau menerima ke dia, mau menerima badannya. Mungkin saya kalau to put it apa ni graphically, imagine liang lahat atau apabila Mustafa Kamal akan dimasukkan, liang lahat atau runtuh tertutup balik oleh tanah. Imagine lah. So tema tu mau nama ia punya nak solution is to diawetkan, dimamifikan lah ano mayat ano ni Mustafa Kamal ni. So dalam tu walaupun setelah ano orang pendek diawetkan dalam masa I think dalam 20 years ke 20 years yang kita baca tu, orang mencuba untuk memasukkan balik mayatnya ni ke dalam tanah ataupun dengan kuasa Allah bumi masih tidak mau menerima tanah-tanahnya ano badan ano badan jenazah Mustafa Kamal ni lah. So in the end the only solution that dorang kan buat is to tanam jenazah mayat Mustafa Kamal Atatürk ni ke dalam batu marmar ataupun batu mabal kali kalau ni silap lah. Cuma itulah sampai singgah hari ini itulah apa tu masih ada anu ya dia punya tumbnya tu dan kuburnya tu lah Mustafa Kamal Atatürk. So apa yang tadi dapat belajar sini is walaupun orang itu Islam tapi kalau nya Islam hanya pada nama Alhamdulillah Zalik, apatah lagi kalau no, actionsnya tu bertentangan dengan Islam, melawan Islam, then Alhamdulillah Zalik, Allah akan menimpakan segala macam siksa arah orang itulah. Dan ini nama mengikut jejak langkah Mustafa Kamal Atatürk. InsyaAllah itulah yang dapat disampaikan. Semoga yang baik-baik datang dari Allah dan yang salah silap datang dari diri sendiri. InsyaAllah itu sejarah yang dapat dipersembahkan.